Hai, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mr. Opik Ibra di pelajaran sejarah kelas 9. Nah, analis kalian, kali ini Mr. Opik Ibra akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Sebab-sebab Perang Dunia Kedua ini ada dua macam, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Apa sajakah yang dimaksud dengan sebab umum dan sebab khusus itu? Mari ikuti penjelasan Mr. Opik Ibra. Sebab yang pertama, kegagalan LBB. Yang kedua, adanya perlombaan senjata. Yang ketiga, adanya politik aliansi antara blok fasis dan blok sekutu. Sedangkan blok fasis terdiri dari tiga negara, Jerman dengan Hitlernya, Jepang dengan Hirohitonya, Italia dengan Mussolininya. Sebab umum berikutnya adalah imperialisme, politik balas dendam, dan rasa nasionalisme yang berlebihan. Lalu, apa sajakah yang menjadi sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua? Ya, seperti yang kalian lihat di layar ini, ada dua gambar. Ya, benar. Di dalam sejarah, yang paling dikenal adalah ketika Jerman menyerang kota Danzig di Polandia pada tanggal 1 September 1939. Sedangkan gambar yang di bawah ini adalah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Amerika. Ketika Angkatan Udara Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut milik Amerika atau milik sekutu di Pearl Harbor. Nah, demikianlah penjelasan Mr. Opik Ibra tentang IPS Sejarah materi Perang Dunia II. Sampai jumpa. Dadah.